Pembacaan surat keputusan. Keputusan Bupati Kapuas nomor ke.821.2 /43/BKPSDM tahun 2017 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas. Bupati Kapuas menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7, dan diberikan tunjangan sebagaimana tersebut dalam lajur 10, daftar lampiran 1, 2, dan 3 keputusan ini. Kedua, bahwa pengeluaran sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kapuas. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan sebagaimana mestinya. Asli petikan keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 10 Agustus 2017, Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat cap ditandatangani. Lampiran 1 Keputusan Bupati Kapuas nomor ke.821.2/43/BKPSDM tahun 2017, tanggal 10 Agustus 2017. 1. Nama Dr. Randes Nur Rahman. Jabatan lama, camat pada kantor kecamatan Kapuas Mulu. Jabatan baru, camat pada kantor kecamatan Selat. Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat cap ditandatangani. Lampiran 2 Keputusan Bupati Kapuas nomor ke.821.2/43/BKPSDM tahun 2017, tanggal 10 Agustus 2017. 1. Nama John Pitakadang Esos MSI, jabatan lama, Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas. 2. Insinyur Haji Abdul Rifai, jabatan lama, Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas. 3. Bambang Sumarsono SE, jabatan lama, pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas. 4. Fitra Yanto Surya Dinata SHMU, jabatan lama, Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Inspektur Pembantu Wilayah 4 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas. 5. Insinyur Ridwanto, jabatan lama, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. 6. Raison SKM, jabatan lama, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. 7. Insinyur Heri Setiawan, jabatan lama, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas. 8. Dr. Randes Abdul Hamid, jabatan lama, camat pada kantor Kecamatan Selat. Jabatan baru, Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Kapuas. 9. Dr. Andes Muhammad Hafizi, jabatan lama, Sekretaris pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Sekretaris pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas. 10. Haji Safwani SE, jabatan lama, Kepala Bidang Pemberdayaan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Sekretaris pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas. 11. Haji Faturrahman SE,
Jabatan lama Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas. Jabatan baru Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas. 12. Teguh Yunianto SP, Jabatan lama Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas. Jabatan baru Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas. 13. Dr. Hajah Tri Setia Utami MPH, Jabatan lama Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Jabatan baru Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. 14. Riki Ade Saputra SSTPMM, Jabatan lama Sekretaris pada Kantor Kecamatan Mandal Talawang. Jabatan baru Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas. 15. Jume Triadi SH, Jabatan lama Kepala Seksi Penegakan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas. Jabatan baru Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas. 16. Haji Bahrudin SE, Jabatan lama Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kapuas. Jabatan baru Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kapuas. 17. Kerti Dipora Esos, Jabatan lama Sekretaris pada Kantor Kecamatan Pulau Petak. Jabatan baru Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas. 18. Chef Lili SE, Jabatan lama Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kapuas. Jabatan baru Kepala Bidang Pemberdayaan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas. 19. Anita Sumarni Muldani SP, Jabatan lama Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kapuas. Jabatan baru Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kapuas. 20. Jayan Wahyudi Eshut MP, Jabatan lama Kepala Sub Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas. Jabatan baru Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas. 21. Dr. Andes Kasim Diin, Jabatan lama Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas. Jabatan baru Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas. 22. Suraji SIP, Jabatan lama Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas. Jabatan baru Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas. 23. Arduhung SE, Jabatan lama Kepala Sub Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas. Jabatan baru Sekretaris pada Kantor Kecamatan Kapuas Tengah. 24. Mas Pine SEMAP, Jabatan lama Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas. Jabatan baru Sekretaris pada Kantor Kecamatan Mandal Talawang. 25. Yoab SEMPD, Jabatan lama Sekretaris pada Kantor Kecamatan Tamban Catur. Jabatan baru Sekretaris pada Kantor Kecamatan Pulau Petak. 26. Winario SPD, Jabatan lama Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Kecamatan Dadang. Jabatan baru Sekretaris pada Kantor Kecamatan Tamban Catur. Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat Catur ditandatangani. Lampiran 3 Keputusan Bupati Kapuas nomor K.821.2/43/BKPSDM tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017. 1. Nama Frans Sinarta SSTPMAP, Jabatan lama Kepala Subbagian Administrasi dan Umum pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas. Jabatan baru Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas. 2. Efrem Bahan SE,
Jabatan lama, Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Subbagian Administrasi dan Umum pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas. 3. Mas Raf, jabatan lama Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Kecamatan Kapuas Kuala. Jabatan baru, Kepala Subbagian Teknologi Informasi dan Lelang Elektronik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas. 4. Ahmad Zayat SKM, jabatan lama pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. 5. Sugi Harja SAP, jabatan lama pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. 6. Anugrah Perkasa Balbu STMT, jabatan lama pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas. 7. Tuah Ricardo ST, jabatan lama pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Seksi Bina Penata Gunaan dan Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas. 8. Ade Lesmana ST, jabatan lama Kepala Seksi Bina Penata Gunaan dan Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Seksi Irigasi, Rawa, Sungai, dan Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas. 9. Elfitra Jaya Indra STMT, jabatan lama Kepala Subbidang Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jabatan baru, Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas. 10. Samsudin Nur ST, jabatan lama pelaksana pada Dinas Pengerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang pada Dinas Pengerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas. 11. Fahdiano Rozali, jabatan lama pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Subbagian Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas. 12. Rahmadi SPI, jabatan lama Kepala Subbagian Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Seksi Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas. 13. Wegi Yanus Ulang, jabatan lama Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Seksi Penegakan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas. 14. Roni Dwianto SE, jabatan lama Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Pemudayaan Olahraga pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Seksi Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas. 15. Abdul Rahman Haris SEMA, jabatan lama pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas. 16. Bartes, jabatan lama pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Seksi Inspeksi Peralatan Proteksi dan Investigasi Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas. 17. Susi Hendrawati SE, jabatan lama Kepala Subbidang Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kapuas. 18. Ernani SEMA, jabatan lama pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Subbagian Umum dan Perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas. 19. Rincen SE, jabatan lama Kepala Subbagian Umum dan Perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas.
Jabatan baru, Kepala Seksi Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas. 20. Muhammad Ghazali SE, jabatan lama Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran pada Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas. 21. Ampung Esos, jabatan lama Kepala Seksi Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Seksi Layanan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas. 22. Teguh Fahriyadi SE, jabatan lama pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Seksi Bina Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas. 23. Noveta SE, jabatan lama Kepala Seksi Bina Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Seksi Pelayanan Sosial Dasar dan Pembangunan Partisipatif pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas. 24. S. Raharjo, jabatan lama Kepala Seksi Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Pembudayaan Olahraga pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas. 25. Erni Yulianti SE, jabatan lama Kepala Seksi Layanan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Seksi Kesenian, Tradisi dan Warisan Budaya pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas. 26. Trias Merionaldi SAB, jabatan lama Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kelurahan Selat Hilir. Jabatan baru, Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kapupaten Kapuas. 27. Sion Joko Sutrisno ST, jabatan lama pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Subbagian Umum dan Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas. 28. Yani SE, jabatan lama Kepala Subbagian Umum dan Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas. 29. Yaniar SE, jabatan lama pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Seksi Dokumentasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas. 30. Didik Sulistiono, jabatan lama pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Subbidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas. 31. Belsha Pavani Saragi, jabatan lama pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Subbidang Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas. 32. Antonius Wahyu Triputranto STMSI, jabatan lama pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Subbidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas. 33. Iwan Fahruji SE, jabatan lama pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Subbidang Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas. 34. Rini Widyastuti SIP MA, jabatan lama pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Subbidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas. 35. Dina Astuti, jabatan lama pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Subbidang Pelayanan Penerimaan Penagihan Pengurangan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas. 36. Yuyun Hendra Suta ST, jabatan lama pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas. Jabatan baru,
Kepala Subbidang Pengkajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas. 37. Beni S.E. Jabatan lama Kepala Subbagian Program dan Ketatausahaan pada Kantor Kecamatan Dadakan. Jabatan baru Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kantor Kecamatan Dadakan. 38. Dito STMT. Jabatan lama Kepala Seksi Irigasi Rawa Sungai dan Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas. Jabatan baru Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Kecamatan Dadakan. 39. Yosua Adi Santoso SAP. Jabatan lama Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kelurahan Selat Tengah. Jabatan baru Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Kapuas Hilir. 40. Marli SE. Jabatan lama Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kantor Kecamatan Mandau Kalawang. Jabatan baru Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kantor Kecamatan Kapuas Hulu. 41. Muhammad Sofian SIP. Jabatan lama Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas. Jabatan baru Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kantor Kecamatan Mandau Talawang. 42. Ibram Syah SPD MA. Jabatan lama Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kapuas Kuala. Jabatan baru Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan pada Kantor Kecamatan Mandau Talawang. 43. Bahrian. Jabatan lama Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kelurahan Panamas. Jabatan baru Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan pada Kantor Kecamatan Pulau Petak. 44. Gundal SPD. Jabatan lama Kepala Subbidang Pelayanan Penerimaan Penagihan Pengurangan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas. Jabatan baru lurah pada Kantor Kelurahan Sepas. 45. Sarif Udin SKM. Jabatan lama pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Jabatan baru Kepala UPT Puskesmas Anjir Serapan. 46. Yurida. Jabatan lama Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT BPPKB Kecamatan Kapuas Hilir. Jabatan baru Kepala UPT BPPKB Kecamatan Kapuas Hilir. 47. Lukius Esos. Jabatan lama pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas. Jabatan baru Kepala Subbagian Program dan Ketatausahaan pada Kantor Kecamatan Kapuas Hilir. 48. Imandi SPD. Jabatan lama pelaksana pada Kantor Kecamatan Pasak Talawang. Jabatan baru Kepala Subbagian Program dan Ketatausahaan pada Kantor Kecamatan Pasak Talawang. 49. Evi Damayanti SE. Jabatan lama pelaksana pada Kantor Kecamatan Pasak Talawang. Jabatan baru Kepala Subbagian Keuangan dan Aset pada Kantor Kecamatan Pasak Talawang. 50. Rial Eeng Jangga. Jabatan lama pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas. Jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kelurahan Selat Hilir. 51. Ijai SE. Jabatan lama pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jabatan baru Kepala Seksi Umum pada Kantor Kelurahan Pulau Kupang. 52. Tommy. Jabatan lama pelaksana pada Kantor Kelurahan Manggulau. Jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kelurahan Manggulau. 53. Helda Mukhlisa. Jabatan lama pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas. Jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kelurahan Selat Utara. 54. Yaya Setia Budi Esos. Jabatan lama Kepala Seksi Umum pada Kantor Kelurahan Panamas. Jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kelurahan Panamas. 55. Ari Kurniawan SE. Jabatan lama pelaksana pada Kantor Kelurahan Selat Barat Kabupaten Kapuas. Jabatan baru Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Kelurahan Panamas. 56. Endang Kusdarini ST. Jabatan lama pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas. Jabatan baru Kepala Subbagian Umum dan Kerjasama pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kapuas.
57, Basruli, SPD, MA. Jabatan lama, pelaksana pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kapuas Hilir. Jabatan baru, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kapuas Hilir. 58, Willy. Jabatan lama, pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kapuas Muru. 59, Anang Fairuzi. Jabatan lama, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Selat. Jabatan baru, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas. Anang Fairuzi. Jabatan lama, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Selat. Jabatan baru, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas. 61, Johan Shah. Jabatan lama, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas. Jabatan baru, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Selat. Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat cap ditandatangani. Keputusan Bupati Kapuas nomor K.821.2/37/BKPSDM tahun 2017 tentang pengangkatan dan perpindahan pegawai negeri sipil dalam jabatan pengawas sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan kesatu mengangkat dan memindahkan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 11 dan diberikan tunjangan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 data lampiran keputusan ini. Kedua, bahwa pengeluaran sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kapuas. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli petikan keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 25 Juli 2017. Bupati Kapuas Ben Ibrahim S. Bahat cap ditandatangani. Lampiran keputusan Bupati Kapuas nomor K.821.2/37/BKPSDM tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017. 1. Nama Murniati SPDSD. Jabatan lama guru pada TK Kartini. Jabatan baru pengawas TK. 2. Edi Suryanto SPD. Jabatan lama guru pada SDN 2 Anjir Mangkulau Barat. Jabatan baru pengawas SD. Bupati Kapuas Ben Ibrahim S. Bahat cap ditandatangani. Keputusan Bupati Kapuas nomor 821.2/45/BKPSDM tahun 2017 tentang pengangkatan dan perpindahan pegawai negeri sipil dalam jabatan pengawas sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas. Bupati Kapuas menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan kesatu mengangkat dan memindahkan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 11 dan diberikan tunjangan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, bahwa pengeluaran sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kapuas. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli petikan keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 10 Agustus 2017. Bupati Kapuas Ben Ibrahim S. Bahat cap ditandatangani. Lampiran keputusan Bupati Kapuas nomor K.821.2/45/BKPSDM tahun 2017
tanggal 10 Agustus 2017. 1. Nama Susilo S.Pd., M.Pd. Jabatan lama Kepala SMPN 1 Basarang 1 Atap. Jabatan baru Pengawas SMP. 2. Saringat Nedi S.Pd., M.A. Jabatan lama Kepala SMPN 1 Basarang. Jabatan baru Pengawas SMP. Bupati Kapuas Ben Ibrahim S. Bahat cap ditandatangani. Keputusan Bupati Kapuas nomor KEP.821.2/38/BKPSDM tahun 2017 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam tugas tambahan sebagai kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas. Bupati Kapuas menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan kesatu, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 ke dalam tugas tambahan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan diberikan tunjangan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 daftar lampiran 1 dan 2 keputusan ini. Kedua, bahwa pengeluaran sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kapuas. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dalam masa jabatan selama 4 tahun. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 25 Juli 2017. Bupati Kapuas, Ben Ibrahim S. Bahat cap ditandatangani. Lampiran 1, Keputusan Bupati Kapuas nomor KEP.821.2/38/BKPSDM tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017. 1. Nama Rustamedi S.Pd. Jabatan lama guru pada SMPN 1 Dadahu. Jabatan baru Kepala SMPN 5 Kapuas Barat 1 Atap. Bupati Kapuas Ben Ibrahim S. Bahat cap ditandatangani. Lampiran 2, Keputusan Bupati Kapuas nomor KEP.821.2/38/BKPSDM tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017. 1. Nama Latifah S.Pd.Sd. Jabatan lama guru pada SDN 1 Palingkau Baru. Jabatan baru Kepala SDN 1 Palingkau Baru. 2. Dewita S.Pd. Jabatan lama guru pada SDN 1 Masaran. Jabatan baru Kepala SDN 1 Masaran. 3. Ashari S.Pd.Sd. Jabatan lama Kepala SDN 4 Anjir Manggulau Timur. Jabatan baru Kepala SDN 1 Anjir Serapat Barat. 4. Ratu Mulyana Warda S.Pd.Sd. Jabatan lama guru pada SDN 1 Anjir Manggulau Barat. Jabatan baru Kepala SDN 4 Anjir Manggulau Timur. 5. Yeri Selvi S.Pd.Sd. Jabatan lama Kepala SDN 1 Selat Tengah. Jabatan baru Kepala SDN 1 Palingkau Asri. 6. Hamdan S.Pd.I. Jabatan lama PLT Kepala pada SDN 1 Selat Tengah. Jabatan baru Kepala SDN 1 Palingkau Asri. 7. Nasuhardi S.Pd. Jabatan lama Kepala SDN 1 Mampai. Jabatan baru Kepala SDN 2 Palingkau Lama. 8. Utu Hamdani S.Pd.Sd. Jabatan lama Kepala SDN 2 Muara Dadahu. Jabatan baru Kepala SDN 4 Palingkau Baru. 9. Mida. Jabatan lama Kepala SDN 3 Mampai. Jabatan baru Kepala SDN 1 Palingkau Baru. 10. Hajah Rohana S.Pd.I. Jabatan lama PLT Kepala pada SDN 1 Palingkau Baru. Jabatan baru Kepala SDN 1 Palingkau Baru. 11. Aprianto S.Pd.Sd. Jabatan lama Kepala SDN 1 Palingkau Asri. Jabatan baru Kepala SDN 1 Muara Dadahu. 12. Kristi S.Pd. Jabatan lama Kepala SDN 8 Selat Hilir. Jabatan baru Kepala SDN 1 Selat Tengah. 13. Andeyani S.Pd. Jabatan lama guru pada SDN 4 Selat Tengah. Jabatan baru Kepala SDN 8 Selat Hilir.
Keputusan Bupati Kapuas nomor KAP 821.2 garis miring 44 garis miring BKPSDM tahun 2017 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam tugas tambahan sebagai kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas. Bupati Kapuas menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 ke dalam tugas tambahan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan diberikan tunjangan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, bahwa pengeluaran sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kapuas. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan masa jabatan selama 4 tahun. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli petikan keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 10 Agustus 2017, Bupati Kapuas Ben Ibrahim S. Bahat cap ditandatangani. Lampiran keputusan Bupati Kapuas nomor KAP.821.2 garis miring 44 garis miring BKPSDM tahun 2017, tanggal 10 Agustus 2017. 1. Nama Titriasi SPD. Jabatan lama, guru pada SMPN 2 Pulau Petak. Jabatan baru, kepala SMPN 1 Kapuas Murung 1 Atap. 2. M. Sadli. Jabatan lama, guru pada SMPN 1 Kapuas Hilir. Jabatan baru, kepala SMPN 2 Kapuas Murung 1 Atap. 3. Dr. Anda Raila. Jabatan lama, guru pada SMPN 5 Selat. Jabatan baru, kepala SMPN 4 Kapuas Murung 1 Atap. 4. Azhari Nur SPD MPD. Jabatan lama, kepala SMPN 2 Dadahu. Jabatan baru, kepala SMPN 1 Kapuas Murung. 5. Erpina SPD. Jabatan lama, guru pada SMPN 1 Kapuas Tengah. Jabatan baru, kepala SMPN 2 Kapuas Tengah 1 Atap. 6. Wardeni SPD. Jabatan lama, kepala SMPN 1 Kapuas Tengah. Jabatan baru, kepala SMPN 5 Kapuas Tengah 1 Atap. 7. Oyeng SPD. Jabatan lama, kepala SMPN 1 Kapuas Tengah 1 Atap. Jabatan baru, kepala SMPN 1 Kapuas Tengah. 8. Tutur Siwihadi SPD. Jabatan lama, kepala SMPN 2 Kapuas Tengah 1 Atap. Jabatan baru, kepala SMPN 3 Kapuas Tengah. 9. LPC Karyanto STHMA. Jabatan lama, guru pada SMPN 1 Timpah. Jabatan baru, kepala SMPN 3 Timpah. 10. Simzon Zoni Faza SPD. Jabatan lama, PLT kepala pada SMPN 2 Kapuas Kuala. Jabatan baru, kepala SMPN 2 Kapuas Kuala. 11. Eva Susanti SPD. Jabatan lama, guru pada SMPN 5 Selat. Jabatan baru, kepala SMPN 1 Kapuas Kuala 1 Atap. 12. Yetra SPD. Jabatan lama, guru pada SMPN 1 Kapuas Hilir. Jabatan baru, kepala SMPN 2 Kapuas Kuala 1 Atap. 13. Siswanto SPD. Jabatan lama, kepala SMPN 4 Mantangai 1 Atap. Jabatan baru, kepala SMPN 3 Kapuas Kuala 1 Atap. 14. Rudi Wahyuni SPD. Jabatan lama, PLT kepala pada SMPN 2 Bataguh 1 Atap. Jabatan baru, kepala SMPN 2 Bataguh 1 Atap. 15. Ansilia Mersinawati. Jabatan lama, PLT kepala pada SMPN 9 Bataguh 1 Atap. Jabatan baru, kepala SMPN 9 Bataguh 1 Atap. 16. Hairin SPD. Jabatan lama, kepala SMPN 6 Timpah 1 Atap. Jabatan baru, kepala SMPN 1 Mantangai 1 Atap. 17. Yetno SPD. Jabatan lama, guru pada SMPN 1 Dadahu. Jabatan baru, kepala SMPN 2 Mantangai 1 Atap. 18. Bambang SPD. Jabatan lama, kepala SMPN 3 Mantangai. Jabatan baru, kepala SMPN 4 Mantangai 1 Atap. 19. Inawati SPD. Jabatan lama, PLT kepala pada SMPN 6 Mantangai 1 Atap. Jabatan baru, kepala SMPN 6 Mantangai 1 Atap. 20.
Hendra Natalia SPD, jabatan lama, guru pada SMPN 4 Kapuas Barat, jabatan baru, kepala SMPN 7 Mantangai 1 Atap. 21, Udit SPD, jabatan lama, PLT kepala pada SMPN 6 Mantangai, jabatan baru, kepala SMPN 6 Mantangai. 22, Suryani SPD, jabatan lama, guru pada SMPN 2 Kapuas Hilir, jabatan baru, kepala SMPN 2 Dadahu. 23, Edmondson SPD, jabatan lama, PLT kepala pada SMPN 2 Kapuas Hilir, jabatan baru, kepala SMPN 4 Dadahu. 24, Mariana SPD, jabatan lama, guru pada SMPN 1 Kapuas Timur, jabatan baru, kepala SMPN 3 Batagu 1 Atap. 25, Sariana SPD, jabatan lama, kepala SMPN 8 Mantangai 1 Atap, jabatan baru, kepala SMPN 1 Basarang 1 Atap. 26, Asi SPD, jabatan lama, PLT kepala pada SMPN 3 Batagu 1 Atap, jabatan baru, kepala SMPN 2 Kapuas Hilir 1 Atap. 27, Legion SPD MA, jabatan lama, kepala SMPN 2 Kapuas Hilir, jabatan baru, kepala SMPN 1 Basarang. 28, Masita SPD, jabatan lama, kepala SMPN 2 Kapuas Hilir 1 Atap, jabatan baru, kepala SMPN 2 Kapuas Hilir. Bupati Kapuas, Ben Rahim S. Bahat, cap ditandatangani.